Sekarang nih lagi betulin atap rumah tuh udah pada bolong, sekarang lagi ditambel-tambelin. Ya, si abang tuh. Nah, pakai konten lah. Itu oke, no problem tuh. Langsung guys. Ini depan nih. Ini pohon apa ya ini ya? Dibikin jarok. Dibikin jarok ini guys. Tuh. Dibikin jarok rumah. Ini nih ponakan aku nih, dia buka ini. Buka make up. Desti Ramaidani. Untuk wedding. Aku beli rumah yang itu ya dulu tahun 97 kalau nggak salah. Itu rumah bekas orang gantung diri, janda gantung diri. Mungkin janda itu nakal. Jadi gantung diri itu ya, kamar tengah tak ada yang nempatin, tak ada yang nidurin. Serem, masing ada penunggunya, masing ada yang ini jahil tuh penunggunya tuh. Pengen mindahin caranya gimana ya tuh supaya itu apa namanya jangan diganggu ya, terus tuh si Asan sering diganggu sama dia tahu. Ya Allah, itu si alay, alay, jahat alay, banget alay. Gandarwo, alay, Gandarwo. Alay, alay. Kemarin tuh ada adikku ngeliat di pohon jambu, dia pindah ke pohon jambu tuh Gandarwo. Penunggunya tuh nggak mau ini, nggak mau pindah-pindah. Kenapa ada ya patung. Caranya gimana ya supaya dia pindah itu, supaya dia minggat dari kamar tengah tuh bebas orang gantung diri. Mah serem tahu ya. Aduh aku takut. Keluarga aku aja gak ada yang berani tidur di situ, cuman si Asan doang yang berani. Ada patung. Serem ah. Pohon mangga tuh ditebang. Pohon pete udah gak ada ini. Ih banyak nih coklat buahnya leh. Di atas noh. Ada yang udah kering. Kering itu berarti buat bikin pupuk.